makhluk. Macam yang saya sebut tadi kan, fikir yang tak mempunyai kenyataan. Saya bapak di dinding masjid. Ayat Quran, ayat Quran itu dia. Itu makhluk, itu adalah sebenarnya bersifat pada dia, bukan hadis. Dia bersifat hadis, dia makhluk. Nah, tapi tak bermakna kita tidak meninggi apa meninggikannya. Oh, kalau macam tu boleh letak kat bawah, kita boleh dihijau apa dah. Maka sebenarnya hukumnya wajib kita menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Walaupun ia tulisan, tulisan itu bukan kalam Allah dalam erti kata yang sebenar. Kita wajib memelihara kesucian Al-Quran. Malah harusnya wajib Al-Quran yang kita nampak ada duduk dalam parit, dalam muka, wajib diselamatkan. Walaupun kita tak ada wudu, tak ada ismayah, kita hadas besar sekali pun wajib nampak Quran dekat parit. Quran putih. Kan, sebab nak memelihara kesucian dia. Kalau apa yang tu tak boleh dibaca, berpicai-picai, mesti dihempuskan dengan cara yang tertentu. Tak boleh pakai buah capak macam tu, tak boleh. Malah wajib kita mempertahankan kesucian Al-Quran itu. Dapat tahu kata Al-Quran ini ada yang dijadikan sebagai ketah-ketah Quran itu. Ada yang dijadikan sebagai ketah isu. Contoh, ada yang kita dengar dulu. Kita kena bersuara, kita beritahu pihak berkuasa. Kuasa yang kita dapat tahu. Ada kertas-kertas Al-Quran lama dijadikan sebagai kertas tisu. Tisu tandas pula tu. Tisu makan tak boleh, tisu tandas tu boleh kepul. Supaya pihak berkuasa mengambil tindakan. Tindakan yang wajar untuk menyekat kertas Al-Quran, lembaran Al-Quran ini daripada dihina. Kita kena pelihara. Tak boleh dibaca Al-Quran dalam tandas. Walaupun nak berlatih melabur Al-Quran, hari ini nak berlatih lah. Nak berlatih besok nak baca Al-Quran tilawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibah boleh baca Quran dalam tandas Ibah. Nak praktis besok tilawah. Tak boleh. Hukum dia apa? Rusuh. Kalau nak tidur tak boleh ni dalam tengah-tengah menerang. Baca ni Quran berlaku. Kalau nak menyanyi cinta dia lah. Kau laksana pula. Tak apa lah, kalau nak beli ayuh, nak menerang, tak apa menyanyi. Ni ayat Quran ni baca dalam tanda. Maksudnya kita menghina Al-Quran. Perbuatan itu salah. Walaupun suara yang dilontar baca Quran itu bukanlah Al-Quran yang merupakan kalam. Tapi ia adalah kalam lafzi. Maka wajib dipelihara kesucian dia. Ada apa betul ni? Saya pun memohon tuan-tuan memahami betul. Jangan ada yang silap faham. Saya takut nanti kerang jenuh kita untuk bersuara jawab dengan di malam mungkin dah datuk sekarang. Yang panggil tak berusaha lagi datuk tu. Jadi susah kita. Nak cerita yang betul jadi lain. Sebab orang faham kita lain. Ustaz Azmi kata Quran ini bukan bukan hadis. Quran ini makhluk Rasulullah. Saya tak kata itu. Saya kata Al-Quran adalah qadi. Yang makhluk ialah kertas-kertas yang diguna untuk tulis Al-Quran. Kertas dia itu makhluk. Plastik kita guna untuk tulis Al-Quran itu makhluk. Cat yang digunakan untuk menulis khat Al-Quran itu makhluk. Tapi kita kena pelihara lah, jangan kali buat sesuka kan. Kalau kata masjid ni takdir ke takdirnya,
satu masa nanti mungkin masjid ni akan dibesarkan ataupun untuk buat baru contoh. Hanya kita nak kena simpan lah benda ni elok. Tak bolehlah kita main letak suka-suka. Sebab untuk menjaga kesucian Al-Quran kan. Kedua-duanya dipanggil kalam Allah Jalla Jalaluh. Dan yang kedua kalam Padi. Kata pengarah kitab ini, inilah pada fardhu ain yang mesti diketahui mukallaf. Adapun mengenai pada perkara selanjutnya adalah fardhu kifayah. Yang maksudnya kalau lebih dalam begitu, tak sampai pada tahap kita untuk mikirkannya, maka tak baik fikir. Nabi pun kata dapat tahu fi khalqillah. Berfikirlah tentang kejadian Allah. Jangan memikirkan sifat Allah. Peningnya dia lama-lama jadi gila, gilisin. Wallahu'alam. Tetapi pada kebiasaan yang perkataan Al-Quran ditentukan kepada lapas-lapas yang mulia yang telah diturunkan untuk Al-Quran yang ada di tangan kita. Perkataan kalam ditentukan pada sifat yang sedekala yang diri pada zat Allah SWT. Kesimpulannya, sifat kalam ini berkata-kata yang berdiri pada zat Allah SWT adalah sedekala tidak tiada huruf dan suara. Kaum Mu'tazilah berkata, bagaimana boleh terima akal boleh ada sifat berkata-kata yang kalam tanpa huruf dan suara? Ahli sunnah wal jemaah menjawab, hadisun nafsi adalah tuturan yang bergerak-gerak dalam diri seseorang. Adalah tuturan yang kalam yang tanpa huruf dan suara. Boleh kita tak ada perkataan kalam yang tanpa huruf dan suara. Tapi ada mesti faham bahawa kalam maksud ahli sunnah dengan jawapan tersebut menyerupakan kalam Allah Ta'ala dengan hadisun nafsi. Iaitu tuturan dalam diri yang ada dalam hati sanubari seseorang. Dari sifat kalam Allah SWT pada ini serikaya. Padahal hadisun nafsi adalah baharu. Adalah maksud al-sunnah wa jemaah dan penyebab tersebut untuk menolak pahaman Mu'tazilah yang berkata tidak ada kalam yang tanpa huruf dan suara. Oleh itu adalah terima akal jika dikatakan kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf dan bersuara. Padahal telah terdahulu bicara sifat mukhalafatu ta'ala di hawari. Ini Allah Ta'ala itu berkata-kata tanpa huruf dan suara. Dia tak perlu huruf, tak perlu suara. Kita nak berkata-kata kena ada yang suara, kena ada huruf. Kalau tak ada suara tu bukan berkata-kata, tu bisu nama dia. Beza. Allah Ta'ala sifat dia berkata-kata. Allah Ta'ala itu wajib. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Ya, lawannya bisu. Wajib berkata-kata. Mustahil bisu. Sekarang kita dah belajar itu ingat. Allah Ta'ala itu ada lawannya jadi wajib ada mustahil jadi. Dan pilihlah. Kau boleh ubah lah. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Lawannya bisu. Wajib berkata-kata. Mustahil bisu. Masuknya kau boleh ubah kan? Masuk kan? Jadi memang kan adalah Allah Ta'ala yang sifat dia berkata-kata. Allah Ta'ala itu berkata-kata. Makhluk asalnya bisu. Yang kita boleh berkata-kata ni Allah Ta'ala bagi kita berkata-kata. Wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Mustahil bisu. Mustahil Allah itu bisu. Ya? Kita ya. Sebab kita mula tak bercakap. Masa lahir bercakap. Nak ngihil itulah. Nak makan pun nak minum pun nak berah pun tak lagi cakap. Belajar lama-lama nak mamam, nak indom, nak yak tu mula-mula masa kecil kan. Ada pandai lagi, dah sempurna. Nak minum, nak makan, nak buang air, nak berah, nak kecil, nak cakap kan. Siapa yang bagi benda tu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bisa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sampai situ ya. Ada sikit lagi perbincangan yang akan menyempurnakan pembahasan kita tentang sifat kalam Allah. Iaitu dalil wali Tuhan sifat sama asal dan kalam. Dan seterusnya kita akan menyebut tentang sifat-sifat Allah yang seterusnya. Sifat yang ke-14 sampai ke-20. Iaitu dari kaum Nuh, Qadilan sampai kaum Nuh, Mutakan Liman. InsyaAllah saya akan pada buku surat 85 untuk kuliah kita akan datang, iaitu pada 2 Disember 2019. InsyaAllah kita akan bertemu membincangkan lagi tentang kitab Al-Qasar Ketidak Rasulullah wa Jemaah ini. Dan ada pun untuk kitab Fimah ini jadi satu, kita akan sambung pada 22 November 2019. InsyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, pada pun kita akan bertemu pada hari-hari yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sebab kongsikan pada malam ini adalah patut kita bersama dan menjadikan para wakil kita. Kita berhati-hati bergantian dan berhati-hati.
kan. Dan kalau ada bagi sampaikan mengenai yang terkasih berhasil telah berjalan terus kepada semua mak dan rosu kala dan Nabi SAW dan tuan-tuan dan presiden dan saya dan nanti mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada tuan-tuan puan sangat menyebut wali Rasulullah SAW yang jatuh ya, yang kita akan sambut ya, pada hari Sabtu ini 12 Rabiul Awal 1441 Hijriah bersamaan 9 November 2019 Masehi. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala bikum wa la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri kuliah kita malam ini dengan kasturan kamarang Rasulullah SAW. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rahhamna bi hadzal muhammad wa qadana madina furuha suma. اللهم إنا نجعلك في نور أعمالنا ونعوذ بك من شركهم. اللهم بلغ شرهم وخلقهم وشدد كالبزازين عندهم وصرف بالكلام. يا أحال الجبال ابتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مجل الكتاب ولا مجل السحاب والحازم والأحزاب اهزم وسل على أي مكرم وسل على الرعيم. وربنا زيد وزرقنا يا أقرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا وربنا تقبل منا دعانا وسلام علينا ولقائنا وعملنا في هذا الليل المبارك من شهر ربيع الاول المبارك شهر مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب رحمتنا فيها سبحانك وتعالى فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا انكم تقبلتم منا والتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.